Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, macam biasalah, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Odin, dan Patreon saya, patreon.com, Regi Jesse Rita Odin. Baik, saya bukan nak komen semua benda yang kerajaan ini lakukan. Apa yang dilakukan oleh PM iaitu mengumumkan baucer buku RM100 untuk pelajar adalah sesuatu yang baik. Ya. Tetapi saya ada perkara yang saya ingin secara ikhlas ya sampaikan kepada PM supaya mungkin boleh pertimbang untuk satu penambahbaikan dan ada kritikan membina sedikit ya. So anda dengar dulu pengumuman Perdana Menteri seperti mana dilaporkan oleh Berita Harian. Dalam laporan itu Berita Harian menulis ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian baucer buku bernilai RM100 bagi pelajar tahap 2 sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi. Perdana Menteri berkata baucer berkenaan boleh dituntut melalui mekanisme yang akan diumumkan mulai jam 2 petang besok. Okay, now, RM100 ya. Kalau tahap 2 sekolah rendah, sekolah menengah, okay, cukup. Ya, sebab walaupun buku-buku teks ni mahal pada masa ini atau buku-buku latihan, tetapi ianya di dalam julat yang boleh mampu. Ya, okay. Tapi bila masuk babak peringkat institusi pengajian tinggi itu, RM100 ini tidak membawa manfaat besar buat mahasiswa. Tidak membawa manfaat besar. Saya tahu. Okay. Pada zaman pentadbiran Najib, baucer buku yang diberikan kepada mahasiswa ni, yang paling rendah yang diberikan tu RM250. Now, anda lihat kursus yang saya buat lah, ijazah pertama, master, kemudian PhD, masih PhD dan sebagainya. Kita ambil contohnya lah, polymer technology. Kita ambil buku Introduction to Polymers by RJ Young yang versi original. Itu dah dengan baucer RM100 tak boleh beli. Dan itu baru satu buku. Kemudian katakan saya nak beli Organic Chemistry, Morrison and Boyd. Penulis dia Morrison and Boyd. Itu kalau original dah RM200 lebih. Dan sukar mendapat versi yang imitation and all that. RM200 lebih ni harga yang biasa. Kadang-kadang ada buku sampai RM300-400. So, RM100 doesn't do much for institusi pengajian tinggi dalam keadaan mereka sudah pun berbelanja banyak. Ya, ribu-ribu. Okay, yuran pengajian, hostel dan sebagainya. Tambah RM100 untuk beli buku ni tak ada makna besar. Okay. So, kerajaan bukannya memberi baucer buku kepada seluruh rakyat Malaysia. Dia hanya kepada golongan pelajar. Itu bukannya satu golongan yang terlalu besar seperti jumlah pengundi sebagai contoh. Saya rasa tak ada masalah kalau nak pertimbangkan memberi baucer buku RM250 yang dilakukan oleh Najib bertahun dulu. Hampir 10 tahun dulu. Ya. So, kalau 10 tahun dulu, we take depreciation of the value of currency into account, sepatutnya sekarang 300 ke 350. Sebab bila kita kira exchange rate, khususnya buku-buku ni yang ditulis dari luar negara, Organic Chemistry, Physical Chemistry, yeah, Organic Chemistry by Morrison and Boyd, Physics of Polymers, or Introduction to Polymers by RJ Young, ya, ataupun Engineering Mathematics by Krebs, semua ni dari luar negara. Exchange rate dah lah ringgit merosot teruk. So bila ringgit merosot teruk, kerajaan perlu mengambil kira benda ni yang akan meningkatkan kos asas buku-buku yang perlu bagi pengajian. Ya, so you can give more lah. Saya cadangkan 350, 100 is nothing untuk pengajian tinggi. Kalau sekolah rendah menengah tu tak gaduh lah. Okay. Dan kritikan saya adalah
Saya masih ingat zaman Najib dulu. Dia dikritik hulur wang kepada rakyat. Saya tak nak sebut siapa kritik lah, tapi belah-belah pembangkang pada ketika itu, atau pro pembangkang pada ketika itu, maknanya pro PH lah. Dia hulur duit sini, bagi duit sana, bagi duit sini, ya. Bila dia beri BRIM lah, One Malaysia, apa, voucher buku satu Malaysia dan sebagainya. Tetapi sekarang juga beri voucher buku. So benda yang dikutuk sekarang dibuat. Saya bukan kata Anwar, I'm speaking generally. Ya, benda ni sebenarnya membantu. Kerajaan perlu bertanggungjawab terhadap perosotan ringgit. Walaupun saya nak beritahu, ringgit ada menunjukkan pola peningkatan sedikit kebelakangan ini. Ya, walaupun tak seberapa, tapi ada sedikit. So masih banyak perlu dilakukan. Tetapi you have to take responsibility. So kalau dulu 250, kadang-kadang boleh beli satu buku yang penting, Organic Chemistry sebagai contoh, by Morrison and Boyd, ya, yang amat-amat saya perlukan. Sekarang ni mungkin harga dia dah meningkat. So bagi mahasiswa, I think kalau bawah 300, kita tak usah cerita. Itu pesanan saya. Saya harap, harap amat sangat Perdana Menteri mengambil kira, mengambil pertimbangan dalam cadangan saya ni. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.